bongkar begisting tangga part 2. Hai sobat, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Sairu ICS. Oke sobat, di video kali ini saya akan melakukan pembongkaran begisting tangga, tentunya di bagian yang kedua ya. Jadi untuk yang pertama kemarin di video yang sudah kita tampilkan pembongkaran begisting level atas, namun kali ini kita akan membongkar bagian level bawah. Oke ya sobat, untuk yang pertama kali kita buka papan penutup samping ya, tentunya kita harus membukanya terlebih dahulu. Ini untuk pengancingan, tentunya pakunya harus lebih agar kokoh dan kuat. Tentunya perlu sobat ketahui, ini fungsinya juga untuk meluruskan begisting kayu fuso. Jadi juga manfaatnya besar sekali, perlu sobat ketahui ya. Papan penutup samping ini bisa meluruskan kayu kaso yang bagian bawah. Baik, kita lanjut kembali untuk pembongkaran ini ya. Tentunya untuk klem-klem kita ambil semuanya, baru kemudian kita buka skor dan tiang-tiang yang menyangga kaso. Oke ya sobat, untuk skor-skornya, tiang-tiangnya satu persatu kita lepas semuanya. Baru kita akan membuka begisting kayu kaso dan papannya. Oke sobat, yang baru saja gabung di channel Sairu ICS, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Karena menekan tombol subscribe warna merah, saya pastikan gratis. Terima kasih. Oke ya sobat, setelah usuk-usuknya kita bongkar semua, kita ambil, baru kemudian kita akan membuka papan begisting.
Oke ya sobat, tentunya pembongkaran bekisting yang level bawah seperti ini akan lebih mudah dan gampang ya, karena resikonya cukup kecil. Jadi untuk pembongkaran bekisting level bawah akan lebih mudah. Baik sobat, untuk pembongkaran bekisting sudah selesai. Jadi ini untuk hasilnya ya, bisa sobat lihat. Tentunya akan lebih kokoh dan kuat untuk hasilnya ya. Oke sobat, saya Sairu ICS pamit undur diri. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.